Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Tribun. Selamat bergabung kembali pada hari Rabu ini 17 April 2024. Saat ini kami masih berada di Stadion Sidolik Kota Bandung. Nah, ini kita lihat bagaimana para pemain pada sore hari ini melakukan sesi latihan. Dan seperti biasa, sebelum menerima materi latihan, para pemain diberikan materi pemanasan, ya, sesi pemanasan maupun peregangan dari pelatih fisik maupun dari asisten untuk menghindari terjadinya cedera, gitu ya. Jadi selain tidak langsung menerima materi latihan, tapi pemain diberikan terlebih dahulu peregangan. Ini untuk meminimalisir, ya. Nah, ini kita lihat saat ini pemain diberikan dibagi dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompoknya terdapat ada 5 pemain. 5 pemain, dan di sini kita lihat paling dekat ini ada Maklok, ada David Da Silva, ada Nick Weaver, ada Stefano Beltran, ada Ciro Alves, juga ada Stefano. Nah, ini kita lihat, jadi dalam kelompok ini untuk Tiki Taka, ya, ini peran-peran kecil jarak pendek ini untuk memfokuskan penerimaan bola maupun operan yang di kuasai oleh pemain untuk memberikan operan-operan yang akurat terhadap pemain pada saat pertandingan. Tapi dengan gerakan-gerakan cepat ini, pemain dituntut untuk lebih gerakannya lebih presisi dan tetapi tertuju kepada rekannya, sekaligus untuk memberikan mengecoh lawan sehingga bisa menguasai jalannya pertandingan. Dan Persib harus pada pekan hari ini, Sabtu 20 April 2024, ini Persib akan melakoni laga tandang melawan Persibaya Surabaya. Rencananya akan digelar di Stadion Si Jalaka Rupat, dan diharapkan Persib bisa memberikan permainan yang terbaik dan memperoleh poin untuk bisa terus mendapatkan tiket di papan atas dengan aman, ya, sehingga Persib bisa terus menuju ke babak-babak selanjutnya. Kita lihat keseruan pada saat hari ini, Persib terus memberikan kontribusi di mana David Da Silva maupun Ciro Alves akan terus memberikan kontribusi gol kepada pemain setelah beberapa pertandingan yang melawan Persita Tangerang berakhir dengan skor seri 3-3. Namun pada saat Persebaya, David Da Silva berjanji akan memberikan gol dan kemenangan bagi tim Persib. Itu beberapa pemain yang saat ini tengah melakukan latihan dan diberikan memberikan kontribusi pada saat pertandingan nanti melawan Persebaya Surabaya. Dan saat ini pelatih Bojanudak sudah membagikan rompi untuk lebih ke inti pemain yang akan diberikan tugas-tugas khusus, mungkinnya seperti itu, untuk bisa memerangi lakon dari skenario dan materi latihan yang diberikan pada saat ini. Dan 3 hari ke depan ini Persib akan lebih detail lagi, pelatih Bojan akan lebih detail lagi mempresur pemain untuk memberikan tembakan-tembakan maupun ya kemenangan, intinya sih seperti itu. Oke, sobat Tribun, demikian informasi yang bisa
kami sampaikan. Mudah-mudahan Persib nanti melawan Persebaya Surabaya, kita doa bersama bisa memberikan permainan yang terbaik sekaligus memberikan kemenangan bagi kebanggaan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.